Lihat, lihat, lihat. 2 juta, gila. 2. Kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita di Pocket Incoming server 21, cu. Dan lagi-lagi kita melihat-lihat akun Sultan level 3 alias si Martin, cu. Oke, akunnya si Martin. Karena kenapa? Karena Mewtwo-nya udah mentok. Mewtwo-nya udah mentok, cu. Mewtwo-nya udah mentok, lihat. B12 dong, nice sekali emang Sultan, gak ada obeng ini cuk. Sultan gak ada obat, sumpahin Sultan gak ada obat. Lihat health itemnya aja level 40 plus 3 level 40, legendary lagi ya. Mungkin kalau ntar ada mythic dia langsung punya cuk. Mungkin kalau dia health item mythic itu udah rilis nanti, dia mungkin langsung punya cuk. Ini ya, kita break truk ini. Dia masih punya ini yang legendaris ya. Gila banget. Oke, kita lihat skillnya. Skillnya ini udah ke unlock, men. Udah ke unlock semua bonus efeknya ya. Bonus efeknya udah ke unlock semua ya. Jadi si ultinya siapa ini? Ultinya Mewtwo itu ketika dia udah bintang 11, itu akan memberikan tambahan damage waktu ada di light shield ya, light shield yang kayak tenacity itu warna ungu-ungu itu ya, light shield. Ketika ada di status light shield, itu akan increase ya, menegatifkan 40% damage. Efek resistennya bertambah 40%. Dan ketika shield-nya itu broken, ketika tamengnya itu rusak, itu akan memberikan damage yang sama ke musuh yang menyerang, musuh yang menghancurkan itu. Gila, 40% gede banget ya. 40% cuk, gede banget. Sumpah lah, ini ketika bintang 8 ya. Ini efek-efek dari pasifnya ya. Efek ekstra dari pasifnya ketika udah limit break bintang 8 itu akan menambahkan efek attack target that have lower speed than itself and its disregard 20. Nah, ketika si Mewtwo ini menyerang Pokemon yang speednya lebih rendah dari speed dirinya sendiri, itu akan ignorance itu akan tidak mempedulikan 20% SP Dev-nya. Jadi SP Dev-nya itu sama dengan mengurang gitu, cuy. SP Dev-nya itu berkurang 20% ya. Jadi dia mengabaikan 20% SP Dev. Gila, keren banget ini cuk. Apalagi sekarang udah mentok. Nah, ini udah mentok juga cuk sampai skill pasif yang terakhir ya. Kalau skill pasif yang ini kan increase PvP, PvP-nya udah increase 11,8%. Gila, pantesan GG banget kalau buat PvP ya. Dan ini damage reduction-nya berkurang sebanyak 11,8%. Jadi dia defense-nya nambah, attack-nya nambah ya. Ini emang gila, gak ada obat, sumpah. B12 loh, S plus B12. Gak ada obat. Sumpah, ini. Sekarang kita lihat ya, lihat CP-nya 230.000, cuk. CP-nya doang 230.000. Kalian yang CP-nya masih 230.000 pakai 6 Pokemon, ini cuma satu Pokemon aja 230.000, cuk. Gila, kita lihat rune-nya. Gila, legendary semua ya. Nggak tahu ini rune mythic-nya kemana. Oh, si Lugia ya yang bawa rune mythic, karena rune-nya defensif ya, tipenya defensif, karena Mewtwo cocoknya pakai rune yang ofensif ya. Skizor-nya juga dikasih yuk. Ofensifnya ke Skizor karena ini, mungkin karena emang itu ya, dia nyerang belakang, fokus nyerang belakang. Oke, nice. Kita langsung coba dalam pertempuran dong, nggak afdol rasanya kalau kita cuma ngeliat-ngeliat, tapi nggak tahu di lapangan kayak gimana ya. Kayaknya GG banget, tapi kita lihat di lapangan ya. Kita ke friend. Kita ngelawan yang Ampas Gaming aja. Ampas Gaming, mana Ampas Gaming? Oke, nice. Kita melawan Ampas Gaming ya. Kita coba challenge Ampas Gaming, tapi hanya dengan solo Mewtwo. Oke. Aduh. Ini ceritanya mau mempermalukan Ampas Gaming ya. Mempermalukan Ampas Gaming. Oke. Kita langsung masuk pertandingannya. Solo Mewtwo lawan Ampas Gaming. Gila. Sultan gila ya.
Oke, kita lihat. Kita masuk pertandingannya, men. Speednya jelas menang Mewtwo. Jelas menang Mewtwo itu udah nggak bisa diragukan lagi ya. Jelas menang Mewtwo-nya. Nice sekali langsung meninggal dua. Gila. Langsung efek spesial ya. Dia bisa ulti langsung, Jo. Dia bisa ulti langsung. Kalau rage point-nya full ya. Gila. Nice, langsung mati damage-nya itu bisa kalian lihat sendiri tadi damage-nya berapa ya. Udah enggak ada otak ini, Jo. Enggak ada otak. Cuma otakku hilang, Jo. Nice sekali kesetun Mewtwo B12 kesetun. Apakah Hampas Gaming bisa bertahan? Tentu saja tidak. Gila, itu cuman skillnya ya 1 juta, men. Cuman skill 2-nya 1 juta. Itu bukan ulti ya tadi. Cuman skill 2 ini. Kita lihat ultinya berapa coba. Skill 2-nya aja 1 juta, men. Itu cuman skill biasa ya, keterampilan 2. Ini kita lihat ultinya keterampilan khusus. Berapa damage yang dihasilkan? Lihat. 2 juta, gila. 2 juta, men. 2 juta damage-nya single hit target. Ini solo ya, solo versus squad. Ampas Gaming berasa remah-remah. Oke, Ampas Gaming hanyalah remah-remah roti. Jadi nggak diperhatikan, nggak ada sulitnya sama sekali. Oke, sekarang kita naik ya, kita naik yang lebih mengerikan lagi, ke yang lebih mengerikan. Kita lawan si Paul. Oke, sampai ten berapakah Paul bisa bertahan hanya dengan solo Mewtwo ya? Kita lihat. Hanya dengan solo Mewtwo. Sampai turn berapa sih Paul bisa bertahan? Oke, si Paul ini kan Lugia-nya harusnya dev-nya gede ya. Dev-nya gede. Kita lihat Mewtwo ini bisa nge-hit masuk berapa gitu. Masuk berapa damage-nya. Kalau nge-hit si Lugia-nya. Lugia-nya Paul, GG Jok. Lugia-nya Paul. Oke. 800 ribu. Darkrai-nya meninggal. Tapi Suicune-nya masih bisa survive, Jok. Oke, langsung ulti lagi, gila. Kalau udah bintang 11 ke atas tuh gitu ya, rage point-nya full itu langsung ulti, men. 2,1 juta. Bayangin damage-nya 2,1 M. Tapi itu bukan nyerang si Lugia-nya. Nanti kita lihat waktu nyerang si Lugia-nya. Lihat, damage-nya cuma masuk 80.000, men. Kalau dia pakai ini nih, pengurangan ini tenacity-nya si siapa Light Shield-nya. Kalau dia pakai Light Shield-nya jadi GG banget ya, ngurangnya banyak banget ini skill satunya ya, 140.000 skill satunya. Lugia-nya lihat, Lugia-nya di skill 2, 1 juta masuknya, langsung hampir meninggal, lihat, hampir mati men, karena dia punya dead immune aja, dia masih bisa survive. Bayangin, skill 2-nya lo 2 juta, skill 2-nya doang. Oke, ini kita lihat ultinya ya, ultinya berapa damage-nya, damage masuknya berapa. Oh, dia pakai focus band ya. Lugia-nya pakai focus band. Tapi masih ada damage tambahannya, Cok. Gila. Bisa nembus focus band. Itu maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana, bentar. Nanti kita lihat dulu apakah benar si Paul itu Lugia-nya pakai focus band. Kita lihat berapa Paul bisa masuk damage-nya ya. Cuma 17.000, Cok. Kalau dia lagi like saber ya, tadi like saber. Dan like sabernya like shield-nya tadi itu kan dipecahin sama si Lugia-nya. Terus dia damage-nya splash ya, damage-nya splash ke si Lugia-nya sendiri tadi. Oke, okay, nice. Skill 2-nya 400.000, men. Enggak ada otak, sumpah. Damage-nya enggak ada otak, sumpah. 2,2 juta damage apaan? 2,2 juta. Gila. Ini kita lihat lagi damage-nya berapa ya. Ultinya 1.600.000, men. 1.600.000 itu nggak kritikal ya. Gimana kalau kritikal coba? Gila. Paul aja nggak bisa ya. Tadi cuma berapa turn tadi? 6 turn. Oke. Kita kalau belum temenan itu nggak bisa ngelawan ya. Kalau belum temenan. Oke, nggak bisa. Kita lihat si Paul tadi ya. Si Paul apakah menggunakan focus band? Apakah si Paul menggunakan focus band? Ya? Kita lihat, Cuk. Kita lihat. Ternyata bukan. Tapi kenapa bisa cuma 0 ya? Apakah itu skillnya Lugia? Nggak tahu ya. Mungkinkah itu skillnya Lugia? Kita lihat Lugianya. Apakah dia punya skill menetralkan damage? Kayaknya sih enggak ya. Oh, absorb. Negative effect. 10% max AP absorb. Convert it into 15% AP. Bukan. Increase bukan.
to allow which increase speed and effect dua round. Effect apa ya? Apa efeknya? Recover, protect the ally with bukan keep 1% apa itu prevent lethal. Oke. Okay. Enggak ada, Cuk, enggak ada unlock additional increase 3% dulu. Enggak tahu kenapa tadi bisa 0 ya, kok aneh juga itu, Cuk. Aneh juga ya. Oke, okay, sekarang kita lihat gimana kalau melawan si Hans ya. Kita lihat gimana kalau melawan si Hans, Cuk. Oke. Okay. Dengan solo Mewtwo, Cuk. Dengan solo Mewtwo. Kita lihat gameplay B12-nya Mewtwo, gila. Ini enggak ada otak ya, sumpah, enggak ada obat, enggak ada opening, enggak ada semuanya, Cuk, enggak ada semuanya. Yakin, cuman solo loh, solo bayangin. Dia sendiri aja 230.000 CP-nya, men. Lihat langsung mati satu, Cuk. Pokemon-nya langsung meninggal. Kita lihat lagi berapa damage-nya yang masuk. 500.000 ini, 560.000 ini agak keren ya. Si Hans ini defense-nya keren, Cuk. Masuknya ultinya masuknya cuma 500.000-an ya. Tadi ngelawan Ampas Gaming bisa sampai 2.200.000, ngelawan Hans bisa sampai 1.800.000-an. Ngelawan dia cuma masuk segini. Gila, nggak ada obat, sumpah Mewtwo-nya. Kesetun, tapi percuma saja mau disetun, mau diapa-apain, lihat. Like shield-nya tadi itu ngenain NT-nya ya, like shield-nya. 800.000, skill 2-nya udah kayak ulti, men. Udah kayak ulti AOE. Sumpah skill 2-nya udah kayak ulti AOE. Ulti AOE kan pasti damage-nya gede ya, karena AOE nyerang banyak Pokemon gitu. Moltres gua aja ultinya segitu, Cok. AOE ini cuma nyerang 2 musuh. Damage-nya 800.000, gila. Skill 2-nya 800.000. Oke, lihat nih berapa damage yang dihasilkan NT. Ini kayaknya nggak nyampe 50.000 deh. Oh, tembus, Cok. GG. Dan GG banget, Cok. 90.000 ya, masuknya agak-agak gede, Cok. 90.000. Oke, lihat nih ulti lagi. Mewtwo-nya melakukan ulti, berapa damage yang dihasilkan? Bijudamanya, Cok. 500.000-an ya, 500.000 dia. Gara-gara siapa ya? Si itu kah Lugia-nya? Kayaknya dia ada damage reduction ulti ya. Pokoknya ada damage ulti reduction gitu. Oke, nice. Greninja-nya berapa? Cuman 75.000, Cok. 75.000. Defense-nya ini nggak cuma attack ya. Jadi Mewtwo-nya ini nggak cuma damage-nya yang gede, Cok. Defense-nya juga gede. Damage reduction-nya belum lagi ya, gede juga. Moltres-nya cuma 50.000 masuknya. Oke. Okay. Hans bisa ngurangin HP-nya 40% ya itu, 40%. Mewtwo-nya bisa berkurang 40% HP-nya. Oke, kena stun lagi kah? Kena stun lagi. Oke, dia ulti lagi. Berapa ini si Greninja-nya ya? Ultinya udah gede ya. Berarti tadi antara NT mungkin. NT-nya itu mungkin ngasih damage reduction ya. Oke, diserang Moltres cuma masuk 100.000. Naik sekali Moltres-nya. Jadi HP-nya itu masih ada sisa 50-40%-an ya. Gila. Cuman mengurangi 60% 6 Pokemon tadi ya. 6 Pokemon dari The Real Sultan cuma bisa mengurangi 60% HP single Pokemon dari Sultan level 3. Emang gak ada obat, Cuk. Itu gak ada obat, sumpah. Mewtwo-nya gila, Cuk. Gila, kita lihat training. Karena kemarin di komen YouTube yang video-video sebelumnya itu ada yang liatin talentnya nih. Talentnya udah sampai sini ya, udah sampai talent elemen. Dan si apanya namanya, si device-nya itu udah kebuka semua. Dan kebuka semua itu enggak kebuka level 1 ya, kebukanya level 4. Ini kebuka level 3, Cuk. Gila, nice sekali. Congrat Martin, udah B12 Mewtwo-nya. Oke, okay? Mungkin videonya aku cukupin sampai situ ya, Cuk. Aku cukupin sampai sini aja. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game sebelumnya, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Salam Ampas Gaming.